Bang, tunggu bang, aku mau naik, bisa bang? Bang, aku mau naik bang, aku mau naik. Permisi bang, aku mau naik bersama kamu. Hei Dude, kenapa kamu tiba-tiba naik dengan mobil aku ini? Aku bang mau pergi ke tempat Kampung Melayang bang. Kampung Melayang maksudnya? Kamu mau lihat Kampung Melayangnya? Kita akan pergi ke sana sekarang juga. Di mana Dude? Itu di puncak gunung bang. Lihat di atas sana. Itu adalah Kampung Melayang. Ada rumah-rumah dan banyak warga katanya di sana. Tapi itu bukan kampung jin kan? Aku juga tidak tahu sih bang. Semoga tak saja tidak. Gimana abang berani ke atas? Begini aja. Kata tetua-tetua di sini, kalau umpama kita mau pergi ke tempat-tempat seperti itu, kita harus melingkari gunung ini dulu. Waduh, kamu lihat di sana ada mobil yang terperangkap, Dude. Jangan-jangan itu akibat dia mau ke atas sana tapi tidak bisa dan kena kutukan dari jin-jin itu. Waduh, gak mungkin lah, Pak. Oke, kalau begitu kita coba ya. Kita akan naik ke atas sana, tapi kita putar dulu gunung ini agar kita terhindar dari segala macam hal yang tidak diinginkan. Oke, let's go. Kita putar. Berapa kali putaran, Pak Pol? Kayaknya kita berputar satu kali aja. Oke, satu kali aja ya. Ini dihitung satu kali? Belum, satu kali lagi. Oh, berarti dua dong, Pak Pol. Astaga. Iya. Oke. Kita akan pergi ke Kampung Melayang. Dimana kita tidak tahu apakah di Kampung Melayang itu yang tinggal manusia atau bangsa jin. Aku tidak tahu, guys. Kita akan menelusuri. Aku dan Pak Pol akan menelusuri semuanya hari ini, memecahkan misteri Kampung Melayang di puncak gunung. Oke, Pak Pol, kita siap. Oke, kita siap, Dude. Oke, kita akan naik ke atas. Sabar dulu, Pak Pol. Woi, jangan pergi dulu, Pak Pol. Kamu mau lari, kamu mau kabur. Tidak, Dude. Aku mau pipis tadi. Ah, kamu sudah bawa lari ini mobil tadi. Aduh, dasar kamu. Itu Kampung Melayang di sana, guys. Kalian lihat. Oke, jadi Om Dude dan Pak Pol akan menyusuri Kampung Melayang di atas sana. Apakah memang benar itu kampung manusia atau jin? Oke, kita ke atas sekarang. Pak Pol kelihatannya gemetaran. Apa Pak Pol takut? Tidak, Dude. Bilang aja kalau Bapak takut. Tidak, aku sudah biasa di hutan seperti ini dan di gunung. Oke, kalau begitu pelan-pelan saja, pelan. Oke, pelan-pelan. Hati-hati. Pelan-perlahan. Hati-hati, cuy. Hati-hati. Oke, mantap, mamet. Oke, asik. Nah, kan apa gue bilang, Dude? Ada mobil-mobil yang terperangkap di sini. Ini pasti yang tinggal di si kampung itu adalah jin-jin. Pak Pol terlalu banyak berhalusinasi. Tidak, astaga. Ayo. Mudah-mudahan kita tetap aman dan terhindar dari segala macam bahaya. Ya, penakut si Pak Pol. Bukan takut. Istri dan anak-anak menunggu di rumah. Emangnya kamu punya istri di sini? Tidak. Oke. Nah, kita akan segera memasuki kampung melayangnya, guys. Ayo, Pak Pol, kamu siap? Ini dia. Wah, ternyata memang benar Kampung Melayang ini. Lihat, ada orang-orang di sini. Tapi permisi, kami boleh masuk? Silakan masuk. Aduh, suara mereka seram-seram lagi. Aduh, bagaimana nih? Ayo, enggak bisa naik terus. Bisa Pak Pol. Tidak bisa, kita turun aja. Ayo Pak Pol. Lari, aku takut. Ya ampun, cemen. Penakut kau.
Rasain kau jatuh. Naik sini terus. Ya, terus. Aku bohong, Dude. Naik terus, Pak. Ya, teruslah. Oke, mantap. Ya. Ya, di situ aja kau. Selamat sih. Apakah ini bangsa jin? Untuk apa kalian ke sini? Kami tidak bermaksud jahat, kami hanya mau Ya! Papal! Pergi sebelum kami menghabisi nyawamu. Jangan! Woi, orang-orang yang melayang semua di sini. Wah, ada bapak kepala genteng. Waduh, tolong. Permisi, aku hanya ingin datang untuk secara baik-baik di sini. Permisi ya, aku hanya mau lihat kampung kalian. Pergi atau kamu kami lenyapkan. Baik, tapi aku minta uang ya. Jangan berani-berani. Wah, lari. Wah, lari. Wah.